Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, mulai pagi hingga dini hari. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berawan. Sejumlah wilayah akan mengalami cuaca yang lebih dingin dari biasanya, seperti di kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, yang pada pagi hari bisa mencapai 22 hingga 29 derajat Celcius. Pada siang hari, stabil di suhu 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhu kembali turun menjadi 25 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, dan Ngawi akan menjadi daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius. Untuk daerah terpanas kedua dengan suhu tertinggi 33 derajat Celcius akan dialami wilayah Bojonegoro, Nganjuk, Sampang, dan Situbondo. Selanjutnya daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 15 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 19 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Bondowoso, dan Pacitan. Tribunnews, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.